Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di daerah Peninggaran. Ini pas di pertigaan ya. Oke, banyaknya jajanan daerah sini. Pertigaan Peninggaran ya. Ini ada rumah makan Cahayu Minang. Ke arah Sespoal nih. Sespoal, Bayoran. Terus ini ke arah Bintaro. Ini ada Martabak Bandung, Dede. Harga 7.000. Ini jarang-jarang ya ada martabak harga segini. Baiklah, saya tanya dulu ya. Halo Bang. Ya. Sama Bang siapa ya? Dede. Dede. Ya. Boleh dong martabak manis sama telur satu ya. Oke. Yang mini ya? Yang mini. Oke. Siap. 7.000 kan? Iya. Oke. Ini wajan ukuran berapa ini? Ini ukuran 12 in. Oh, 12 in. Iya. Saya biasanya yang ukuran 28. Biasa 28. Berhubung pelanggan banyak yang nanyain yang kecil, satu porsi, jadi saya adain. Oh, gitu. Cuman kan kalau misalnya yang kecil dia sendiri atau anak kos-kosan, jadi kan nggak terlalu kebanyakan. Iya, nggak mau bazir juga ya. Iya. Manis berapa ini nih, berapa kilo nih adonan? Biasanya saya kalau lagi tanggal muda bisa 4-5 kilo. 4-5 kilo ya, tanggal muda ya? Tanggal muda, kalau tanggal tua bisa dikurangi. Oh, dikurangin. Kalau martabak berpengaruh besar di tanggal. Oh, gitu, ya, baru tahu saya. Jajanan-jajanan orang pikir-pikir. Orang berpikir-pikir ya, iya. Masa pandemi begini. Iya sih. Memikirkan pengeluaran ya. By the way, dagang udah berapa tahun nih? Saya udah 12 tahun bergulat martabak. Di sini? Di sini 6 tahun. Oh, di sini 6 tahun. Pondok Pinang 4 tahun, Senen 2 tahun. Di Senen 2 tahun. Iya. Di sini 6 tahun nih. Iya. Oh, lumayan nih pengalaman nih. Ini anak nih. Iya, anaknya. Adik. Dagang dari jam berapa ya? Dari jam 5 sore sampai jam 12. Sampai jam 12. Iya. Ada liburnya? Ada, minggu biasanya saya libur, berhubung kemarin Kamis sama Jumat libur, jadi sekarang jualan. Hari Minggu jualan. Iya. Oh, tapi biasanya Minggu libur. Biasanya Minggu libur ya. Iya. Oh, okay. Liburnya nggak tentu emang saya. Oh, ada sampingan juga ya? Enggak sih. Enggak. dulu emang iya ada sampingan ke otomotif. Oh, gitu. Otomotif saya. Oh, di otomotif. Iya, jadi misalnya jual mobil. Oh. Mobil-mobil tua tapi. Oh, mobil tua. Pelet. Oh, gitu. Tapi karena agak terganggu jadi kesini dulu ya, fokus ya. Oke. Selama pandemi emang lagi berhenti dulu. Oh gitu. Penjualannya gimana mobil? Emang goyang apa gimana? Apa tuh? Penjualan mobil emang lagi goyang apa gimana? Oh iya, lagi selama pandemi lagi goyang. Oh, lagi goyang ya. Customin motor dulu. Oh gitu. Motor Dapet Racer, Dapet. Itu saya ngatemin sampingannya, tapi emang selama pandemi turun drastis ya. Oke. Fotonya kayak pisau kalau yang kecil, nggak dilipet, jadi makanya untuk makan sendiri itu simple ini. Oh, satu ini cukup ya? Iya. Banyak toppingnya.
wijen ya. Iya. Coklat kacang wijen. Worth it nih. 7.000 ya. Pakai susu lah ya. Biasanya saya kotaknya agak kecil, tapi ya? Lagi habis, ya. Belum nyetak lagi. Daging ya? Daging sapi ini. Rendang apa semur nih? Rendang saya. Oh, rendang ya? Iya. Karena kadang ada yang semur kering. Ada yang semur, ada yang rendang. Rendang. Saya lebih ke rendang karena lebih gurih ya. Oh gitu. Udah ketimbang semur ya. Udah perbandingan saya. Oh, pakai lada ya? Lada. Berapa kilo nih sekali bikin martabak? Telur. Perhitungan kilo. Oh gitu. Per biji. Ya. Oh per biji. Sehari berapa? Ya? Oh 20. Lumayan nih. Ya, pokoknya tergantung penjualan saya. Oke. Belum banyak sih saya karena emang satu aja. Ini dagang memang berdua apa gimana? Iya, berdua. Oke. Ada yang bantuin. Ada bantuin ya. Tadi namanya siapa? Dede, yang itu? Adek. Adek apa tadi gimana? Mbaknya siapa namanya? Rina. Oke. Gantian ngadukin ya. Asal dari mana? Pemalang. Oh, Pemalang. Tirisin ya?
bisa itu nanti dipotong kecil aja. Dipotong lebih kecil. Iya, potong kecil. Cobain martabaknya, martabak manis ya. Abangnya baik juga, saya dikasih teh. Ya lumayan lah, bukan tempat. Agak ngepres. Rp7.000, lumayan worth it ya. Tebel juga, toppingnya banyak. Ini untuk mahasiswa cocok. Baiklah, saya cobain dulu ya. Toppingnya tebel, enak ya. Lumayan lah, enak juga. Tabaknya cukup unik, harga Rp7.000, isinya tebel. Baiklah, habis ini review martabak telurnya ya. Review martabak telurnya ya. Saya ambil satu sampel yang ini aja deh. Martabak telur, dua telur, telur ayam ya. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bumbunya berasa banget. Tadi habis makan manis, sekarang makan telurnya. Enak. Rekomen lah, manis sama telurnya. Bagi yang mau beli, silakan cek deskripsi ya.